adalah pembacaan putusan sebenarnya melalui e-board, tapi karena tadi saya komunikasi sama Mas Chris, kita coba download tadi agak lama, makanya tadi saya janji sama Pak Haji Faisal dan keluarga untuk hadir ke sini meminta secara resmi, dan salinannya tadi sudah di print sebanyak sekitar 160, dan kemudian kita juga belum baca hasilnya. Di dalam juga tadi masih dibuka pelan-pelan. Ayo baca sama-sama sekarang. Sabar nih, Bang. Boleh Om Haji, ya, kita baca di sini. Terang benderang. Dan sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua teman-teman yang mendukung seluruh masyarakat Indonesia yang juga selalu mendukung keluarga Haji Faisal, dan yang sudah menjadi saksi dan juga yang menjadi saksi ahli yang mendukung untuk case yang selama ini kita jalankan dan kita hadapi bersama. Sekarang saya ingin sama Aisyah untuk membacakan ini. Bismillah. Isi putusan hari ini terhadap agak kencang, Bang. Perkara nomor 3315 PDTG 2021 Pengadilan Agama Jakarta Barat mengadili yang pertama dalam kompetisi mengadili dalam eksepsi menolak eksepsi tergugat dalam konvensi mengabulkan gugatan para penggugat seluruhnya. Jadi alhamdulillah gugatan kita dikabulkan untuk seluruhnya. Yang kedua, menetapkan anak bernama Ananda Galaskai Adriansyah bin Febri Andriansyah lahir di Jakarta tanggal 14 Juli 2020 sebagai anak yang belum dewasa dan belum mampu melakukan perbuatan hukum. Ketiga, menetapkan anak bernama Galaskai Adriansyah bin Febri Adriansyah lahir di Jakarta tanggal 14 Juli 2020 berada di bawah pengasuhan atau hadonah para penggugat Haji Faisal bin Haji Bakar dan Ibu Dewi Zuhriyati binti Haji Zuhir sebagai kakek nenek anak tersebut dari pihak ayah dengan kewajiban tetap memberikan akses kepada tergugat sebagai kakek anak tersebut dari ibu untuk bertemu dengan anak tersebut. Yang keempat, menetapkan penggugat satu, Haji Faisal bin Haji Bakar sebagai wali dari anak bernama Galaskai Adriansyah bin Febri Adriansyah dan selaku wali dapat mewakili anak yang belum dewasa tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam luar pengadilan. Cukup isi dari putusan tersebut.